Oke, ketika skrunya udah lepas semua, kita angkat ke atas motor pump-nya. Kemudian tahap berikutnya, kita lepas head motor pump tersebut dengan cara menarik pelan-pelan ke atas ya. Nah, kita lepas dulu baut-bautnya. Di sini yang perlu kita cek pertama visualnya ya, terus cek panjang masing-masing karbon brush. Di sini ada 4 buah atau 2 set, dan apabila kurang dari batas minimum pemakaian disarankan segera lakukan penggantian. Tujuannya supaya performa dari motor pump tersebut bekerja dengan maksimal. Oke, di sini kita melakukan pengukuran satu per satu ya. Untuk cara mengetahui bagaimana atau patokannya kok ini sudah harus diganti atau tidak, kita cari ukuran yang paling kecil dari 4 karbon brush tersebut. Kalau udah melebihi batas minimum pemakaian, ya disarankan untuk mengganti barang tersebut. Kemudian kita cek diameter armatur. Nah, di sini kita cari yang paling dalam, maksudnya yang paling kemakan. Dan apabila kurang dari batas minimum pemakaian, bagusnya lakukan penggantian. Oke, setelah semuanya dibersihkan, disemprot di blower, kita greasing pada asling palet motor tersebut ya. Untuk asling-asling kan terkadang kering. Dan untuk asling di palet mover tersebut berjumlah 4, semuanya harus kita greasing. Dan berikutnya tahap perakitan kembali pada motor pump. Kalau sudah selesai, kita rakit lagi. Untuk pemasangannya terserah, semuanya pakai tekniknya masing-masing, tapi yang jelas harus pas.
Oke, untuk tahap terakhir kita lakukan pengecekan ya sebelum cover dipasang. Nah, di sini pompa bisa bekerja atau belum. Oke, terima kasih sebelumnya, ditunggu subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.